Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat kue lapis premium ya. Hasilnya seperti ini. Cantik, lentur, dan kenyal. Ini bahan-bahannya ada santan, daun pandan, garam. Masak sampai mendidih sambil diaduk. Dan masukkan gula pasir. Aduk hingga gulanya larut. Ini ada tepung tapioka. Dan masukkan santan yang sudah kita masak ya. Lalu saring. Dan ambil satu centong sayur. Masukkan ke dalam wadah, sisihkan. Nah, sisanya kita bagi dua ya. Yang satu centong sayur kita kasih pewarna merah. Yang satu lagi kita kasih coklat bubuk. Aduk hingga tercampur rata. Nah, sisanya adonan untuk yang putih. Kasih pewarna putih. Aduk lagi hingga rata. Panaskan kukusan. Oles cetakan pakai minyak goreng tipis-tipis. Tuang adonan warna merah. Kukus selama 5 menit. Karena saya kukusannya pakai tutup kaca, tidak perlu ditutup ya, pakai sarbet. Nah, ini sudah 5 menit. Masukkan lagi adonan warna putih. Dan kukus lagi selama 5 menit. Nah, gantian yang berwarna coklat. Kukus lagi sampai adonannya habis ya. Setiap lapisnya 5 menit. Nah, untuk yang terakhir kalinya, kita kukus lebih kurang selama 25 menit. Setelah matang, kita dinginkan, pastikan benar-benar dingin ya, baru keluarkan dari loyang. Bantu pakai spatula plastik. Nah, ini ya lapis premiumnya, sudah masak seperti ini. Dan jika untuk memotongnya, gunakan spatula plastik. Nah, seperti ini. Langsung dipotong seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, jika menggunakan pisau, jangan lupa pisaunya dilapisi pakai plastik ya. Nah, baru kita potong. Nah, ini dia lapis premiumnya, sudah masak seperti ini. Hasilnya warnanya cantik, lentur, kenyal, dan yang pastinya enak ya. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.